Assalamualaikum. Apa khabar semua kawan-kawan? Mama doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, hari ini Mama nak share video Mama top up groceries. Okey, macam biasa kalau Mama kan pergi pasar raya, first Mama akan tengok bawang tau. Ha, Mama suka pilih bawang besar, bawang putih, bawang merah. Lepas tu mesti ada kentang, cili kering. Ha, benda-benda ni memang wajib ada dekat dalam rumah. Apa tahu kalau orang utara ni dia banyak makan sambal tumis. Okeylah, sebab kan sebenarnya bukan seluruh orang utara suka sambal tumis lah, tapi keluarga Mama lah. Keluarga Mama ni kan hari-hari mesti ada sambal tumis. Sejak Mama lahir, tak tahulah Mama lahir dulu, Mama belum tahu jenis makanan kan. Sejak Mama membesar lah, Mama memang asyik-asyik kan, Abah Mama dia akan masak sambal tumis. Sambal tumis ikan, sambal tumis ikan bilis, sambal tumis telur, sambal tumis ikan masin. Ha, kalau kari, gulai lah, kita orang kat sana panggil gulai ikan. Macam kari tu kita orang panggil gulai. Ha, kita tak panggil gulai untuk masak lemak, kita tak panggil gulai untuk masak tempoyak, gulai tempoyak. Ha, kita tak panggil macam tu, sebab kita panggil gulai untuk kari. Sebenarnya kan sebab itulah Mama ni kalau cili kering memang kena ada satu balang dekat rumah. Mama akan buat kalau terdesak ke, Mama akan buat sambal tumis telur pecah, ataupun Mama akan buat sambal tumis ikan bilis. Tu kira menu-menu yang dah mati kutu lah, menu-menu yang dah tak larat nak fikir, mesti akan masak sambal tumis. Ha. Berbalik pada pasar raya ni, Mama first time tau datang sini. So keterujaan Mama membeli barang-barang basah dekat sini, memang korang akan nampak terserlah lah. Sebab kan Mama tengok, ya Allah, banyaknya bahagian ikan saja. Ikan dia bermacam-macam jenis dan ikan dia fresh-fresh. Sotong dia bermacam-macam saiz, bermacam-macam jenis, bermacam-macam harga. Ha, korang kiranya tepuk dada tanya selera. Okey, tadi Mama dah pilih dah sotong. Sotong tu Mama ambil sikit je. Sebab apa? Sebab Mama teringin sangat nak makan sotong goreng tepung. Hari tu Mama dah pergi dah kedai Tom Yum yang dekat area rumah Mama lah. Bila dah order sotong goreng tepung, dia datang yang cucur sotong tu, tahu tak? Yang tepung dia sebesar penumbuk baby tu. Ha, lepas tu kan Mama nak sotong goreng tepung yang sotong ring tau. kecoh kan Mama ni. Aduh, sebab itulah Mama suka masak sendiri daripada beli. Okey, Mama dah habiskan dekat bahagian barangan basah. Sekarang Mama dah masuk ke bahagian sayur. Okey, sekarang Mama tengah pilih carrot. Carrot ni Mama ambil sikit je, sebab carrot ni habuan untuk tambah-tambah warna. Macam tomato ni Mama ambil lebih sikit. Sebab apa? Sebab kan suka makan sambal gesek, sambal tomat. Okey, ni Mama beli juga bendi. Teruja pula tengok bendi dia cantik-cantik. Ha, lepas tu kan seronok bila kita nampak barang-barang yang segar-segar ni kan. Ha, mulalah daripada tak ada dalam list pun kira ada juga dalam list. Tapi tak apalah, kalau beli bendi ni nanti kita boleh buat kari. Kari ikan ke, letaklah bendi. Kalau tak pun buat ulam. Makan dengan sambal gesek. Sedap tau. Rebus je, letak garam sikit dengan minyak masak tu. Lepas tu, jadilah ulam. Tengah-tengah Mama pilih bendi, dia orang datang pula tambah lagi bendi ni. Makin teruja lah Mama milih. Ni Mama beli halia. Halia memang Mama kurang pakai, tapi at least kita simpan lah buat-buat buang angin. Kalau sakit perut kan, kalau gastrik kan. Bolehlah buat teh halia.
Okey, ni mama beli petola. Ha, petola ni buat sayur air, letak letak suhun, sedap tau. Okey, macam ni mama beli labu air. Labu air ni pun mama suka tumis pedas. Anak mama suka makan labu air. Okey, sekarang ni mama tengah beratur nak timbang. Timbang tu barang-barang yang mama beli tadi. Oh, macam mana dengan persiapan hari raya Aidiladha kawan-kawan? Mama tak ada balik kampung kali ni sebab anak mama, suami mama esok hari Jumaat kerja, jadinya tak baliklah kampung. Jadi kita raya dekat sini je. Tengok ni mama nampak satu jenis sayuran. Ni macam batang kailan tau. Batang kailan. Ada ke? Ada ya orang makan batang kailan saja. Mama tak tahu pun. Mama ingat batang kailan yang dari sayur hari tu je. Sayur kailan kan? Ada batang sikit-sikit tu kan? Rupanya ada jual batang kailan. Okey, dah siap dah. Beli barang. So sekarang kita buat bayaran dulu. Nanti kita jumpa di rumah. Okey? Okey, dah sampai rumah. Sekarang mama nak unboxing terus sementara orang-orang lain, anak mama dan yang lain-lain tu mandi, bersihkan diri sebab keluar kan, dari luar, dari kawasan orang ramai. So diorang mandi dululah. Sekejap lagi baru mama akan mandi. Sekarang mama unboxing dulu semua barang-barang yang mama beli tadi. Ada bawang, ada kentang. Yang ni memang wajib top up setiap minggu. So barang-barang ni memang akan habis lalulah. Okey, ni ada bawang putih. Bawang putih macam biasa mama memang tak ambil banyak, lebih kurang dalam 5 atau 6 labu. Okey, dekat sini ada juga sayur pak choy. Sayur pak choy ni macam biasa kita akan buat masak pak choy sos tiram ataupun letak dalam maggi pun sedap kan. Letak kat tepi wantan kan, wantan kicap, sedapnya. Tapi tak adalah sebenarnya buat pak choy sos tiram je biasanya. Okey, kali ni memang mama ada banyak beli sayur. Tengok dekat sini mama ambil bendi tadi, sebenarnya memilih je yang lama, ambilnya tak banyak tau bendi ni, ambilnya hanya beberapa je, kira macam satu genggam, memilih je yang lama. Biasalah mak-mak kan. Okey, ada carrot 3 batang. Ni mama nak tuang apa nama dia, cili padi akar biasa orang panggil, yang hijau tu. Kalau cili padi merah ni dia pedas gila tau. Okey, so mama tu tengah isi tomato juga. Untung tau ada bekas ni tau, senang sangat nak isi barang-barang buah-buah besar, apa tu nama, sayur-sayur yang besar, yang labu-labu dia besar tau. Senang isi je dalam semua sebab kan tahan tau kalau isi sayur dekat dalam ni. Okey, mama ada beli santan juga. Santan ni saja je beli standby. Mama juga ada beli kacang panjang. Kacang panjang ni actually bukan mama yang beli tadi, Mister Mama yang beli. Dia beli kacang panjang sebab dia suka buat ayam goreng kunyit, daging goreng kunyit kan. So memang akan letak kacang panjang lah biasanya. Lepas tu ni halia ni mama ambil je satu ketul besar ni. Okey, sekarang ni mama tengah unboxing apa tau. Inilah ni baby kailan. Hari tu
Ciwi apa nama dia? Lupa dah Mama. Oh, baru Mama ingat. Nama dia Ceciwis. Ceciwis kan? Cuciwis. Baby Kailan. Sedap tau. Jadi Mama beli lagi. Satu paket ni ada 3 paket kecil-kecil kat dalam dia. Harga dia baru RM3.50. Okey, Mama beli 2 biji petola. Petola ni macam Mama kata tadi nak buat sayur air letak suhun kan. Okey, ni ada labu air. Labu air ni buat tumis pedas. Lepas tu sawi tu sebab Mama nak, biasa kalau letak dalam nasi goreng pun okey. Mama suka ambil sayur-sayur yang tahan lama tau. Kalau macam sayur buah kan dia tahan lama. So at least 1 minggu kalau kita tak pakai, dia still boleh pakai lagi untuk next day tau. Okay, macam sayur sawi ni memang selalu pakai. Nak letak dalam maggi ke, letak dalam nasi goreng ke. Sebab tu sawi selalunya memang kena ada dekat dalam rumah Mama. Okay, Mama simpan dah semua barang-barang Mama dekat dalam bekas. So Mama nak tutup dah, nak simpan dalam peti ais pula. Tapi Mama tak akan record yang dekat dalam peti ais tu sebab Mama dah rasa panjang sangat video ni. Jadinya macam biasalah simpan dalam peti ais kan. Okay, so ni lah semua food preparation dari Mama untuk minggu ni. Okay kawan-kawan.